Ya, Tommy dan Zizi, betul sekali. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor PT Adiguna Keruktama yang terletak di Rukan Puri Mutiara di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Penggeledahan ini sudah berlangsung sejak pukul 4 dini hari tadi dan berakhir pada pukul 2:30 sore. Dan seperti dilihat di belakang saya, ini kondisi kantor dari PT AGT sudah dalam keadaan terkunci. Dan dari penggeledahan ini, KPK menyita satu buah box atau kardus dan juga satu buah koper berukuran besar. Penggeledahan ini masih berhubungan dengan operasi tangkap tangan yang digelar di Kementerian Perhubungan pada 23 Agustus lalu yang melibatkan Dirjen Perhubungan Laut yaitu Antonius Tony Budiono. Dan dalam kasus ini Antonius Tony Budiono diduga menerima suap dari Komisaris PT Adiguna Keruktama yaitu Adi Putra Kurniawan. Dalam OTT ini KPK menyita uang sebesar lebih dari 20 miliar rupiah. Dan PT Adiguna Keruktama ini merupakan perusahaan kontraktor nasional yang bergerak di bidang sarana dan prasarana kelautan, khususnya bidang pengerukan, reklamasi, dan juga marine engineering. Sejak tahun 2008 lalu, perusahaan nasional ini sudah tercatat kerap mengikuti proyek infrastruktur di dalam negeri dan PT AGT ini juga kerap mengikuti lelang proyek yang digelar oleh Kementerian Perhubungan. Dalam kurun waktu dari tahun 2012 hingga tahun 2017, jumlah tender yang dimenangkan oleh PT Adiguna Keruktama ini sudah mencapai 433 miliar rupiah. Dan saat ini keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan KPK sudah menaikkan status dari kasus ini ke tahap penyidikan. Tommy dan Zizi. Ya,